kerana aku isteri bidaan. Di episode kali ini, akhirnya Rana sudah bahagia dengan Faril. Semua orang di situ sudah tahu hubungan mereka. Sementara itu pula, Ria terpaksa menjual balik syarikat kerana takut Faril bocorkan aibnya. Dalam masa yang sama, Faril tahu Rana rindu ke abahnya. Rai, esok kita balik kampung. Kita hantar Mia. Lepas tu, balik rumah abah you. Kalau rasa nak stay, kita duduk 2-3 hari. Kalau you tak nak, kita balik KL balik. Beritahu Fari lagi. Mendengar kat itu, Raina makin lempat air matanya. Tapi, I jahat Fari. I buat macam-macam pada abah. I susah ke abah. I sakit ke hati abah. I fitnah you sampai abah dan ibu susah hati. Marah. Beritahu Raina lagi, sungguh dia tak mampu menahan air mata. Mendengar kat itu, Faril mengangguk. I yakin abah akan maafkan you. Pujuk Faril lagi. Raina mengangguk-ngangguk. Terima kasih, Rel. You banyak bantu I. Selamatkan I dari tempat tu. I tak tahu apa akan jadi kalau you tak ada. I minta maaf, minta ampun sebab fitnah you. Lari dari you dulu. Mendengar kat itu juga, Faril sekadar mengangguk. Dia pun tak tahu kenapa Raina tiba-tiba beremosi. Hari berlalu. Esoknya, pelik cerita apabila Mia terus mengeret beg dan masuk ke dalam bilik. Melihat kat itu, emak Faril hanya memandang anak daranya itu mesti buat perangai dengan Faril lagi. Ya, sebab seawal sesudah subuh lagi, Faril telefon dia dan maklumkan mereka akan pulang kampung hari ini.